rasa. Iya. Kamu mati rasa. Kami mendapatkan laporan tentang TPPO yang terjadi di Kabupaten Pangandaran. Kami menghargai dari Polres dan Kejaksaan Pangandaran juga Kabupaten yang merespon ini dengan baik karena ini menyangkut perdagangan anak-anak. Karena itu kami memberikan penghargaan dan kami akan terus melakukan upaya penghargaan kepada seluruh jajaran Polres dan Kejaksaan di beberapa wilayah yang melakukan TPPU. Karena ini impact-nya cukup besar, bukan terhadap anak ini, pasti itu ada rentetannya. Dan tadi memang setelah saya wawancara dengan si anak, itu masih banyak yang bisa dikembangkan dari kasus ini, sehingga nanti bisa terbuka dan kita sudah tahu beberapa permasalahannya, masalahnya di kenapa kemudian kejadian ini dan kemudian nanti impact-nya ke depan seperti itu. Jadi karena itu saya sengaja lakukan datang ini, kebetulan tidak terlalu jauh, alhamdulillah. Untuk korban TPPO ada pendampingan dari kami? Ya, nanti habis ini kita akan bawa anak-anak untuk ke balai kami di Taguna, Balai Pakuan. Balai Pakuan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut untuk korbannya. Tapi untuk pelakunya sudah ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan. Tadi sempat marahi juga, Bu, ya? Kenapa? Sempat marahi juga, Bu, ya, pelaku tadi. Nah, saya pengen tahu aja dia responnya seperti apa. Tapi karena mungkin pelaku ini udah sering melakukan itu, jadi enggak apa namanya. Saya butuh waktu lama untuk itu. Saya Iriana Mardanus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, atau media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.